نعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جماعة yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan yaitu program ilmu syar'i menyambut bulan Ramadan yang suci. Kita sampai kepada pertemuan ke-30 yaitu membahas tentang masalah i'tikaf. Pada pertemuan ke-30 ini kita akan membahas pembatal-pembatal i'tikaf. Para ulama menyebutkan ada beberapa hal yang dapat membatalkan i'tikaf. Yang pertama adalah dia berniat untuk membatalkan i'tikaf. Ya, jadi kalau misalkan ada seseorang yang dia beri'tikaf lalu dia berniat dan bertekad untuk membatalkan i'tikafnya, maka telah batal i'tikafnya. Ya, ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, ya, dalam masalah di antara pembatal i'tikaf. Kemudian yang kedua, di antara pembatal i'tikaf adalah keluar dengan waktu yang lama jemaah tanpa ada keperluan. Ya, jadi dia keluar dari masjid pada waktu yang lama sekali tanpa ada keperluan. Jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang yang dia keluar dari masjid dalam waktu yang lama, maka batal i'tikaf dia. Kemudian para ulama kita menjelaskan, ya, kondisi keluar dari masjid itu terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama adalah keluar hanya sebagian dari tubuhnya. Ya, hanya sebagian daripada tubuhnya. Dan ini pernah dilakukan oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi beriktikaf, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengeluarkan kepalanya ke jendela untuk siapa? Untuk disisir oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan hal ini tidaklah membatalkan iktikaf. Kemudian keluar seluruh tubuh. Ya, maksudnya apa? Semua tubuhnya keluar daripada masjid. Ya, maka para ulama menjelaskan, ya, masalah ini terbagi menjadi tiga hal. Yang pertama, apabila dia keluar dari masjid dalam waktu yang lama dan tidak ada kebutuhan yang mendesak, maka para ulama sepakat, yang mereka tidak ada khilaf dalam masalah ini, mereka mengatakan i'tikafnya batal. Ya, terlebih lagi dia dengan sengaja keluar untuk hal yang dapat membatalkan i'tikafnya. Ya, seperti apa? Menggauli istrinya, maka ini sangat jelas batal i'tikafnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187, "Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid." Ya, dan janganlah engkau campuri mereka sedangkan engkau beriktikaf di dalam masjid. Ya, ini yang pertama jemaah. Kemudian yang kedua, dia keluar dari masjid atau dari tempat dia iktikaf atau musola, kemudian apa? Dia ada keperluan yang sangat mendesak. Ya, contohnya apa? Ya, misalkan apa, dia mencari makanan. Ya, mencari untuk makan sahur misalkan, atau mencari untuk makan berbuka misalkan. Ya, atau misalkan yaitu apa, dia pulang ke rumahnya untuk apa? Untuk makan apabila pihak daripada DKM masjid tidak menyediakan makan, maka ini boleh jemaah. Ya, maka ini adalah boleh. Ya, demikian pula halnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpaksa keluar dari masjid untuk mengantarkan Safiyyah radhiyallahu taala anha untuk pulang ke rumahnya. Ya, maka keluar seluruh tubuh dari masjid yang seperti ini disepakati oleh para ulama sebagai keluar yang tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga adalah keluar karena hajat yang tidak mendesak. Ya, dia keluar tapi apa? Hajatnya tidak mendesak.
Akan tetapi ada faedahnya. Ya, ada, akan tetapi apa? Ada faedahnya. Ya, jadi dia keluar dari masjid, dari tempat dia itikaf itu, ya kalau dilihat bukan hal yang sangat mendesak. Akan tetapi ada faedahnya. Ya, maka apa contohnya? Misalkan kata para ulama adalah seseorang apa? Menziarahi temannya yang sakit. Ya, jadi kalau dia mendengar temannya sakit, maka dia datangi padahal dia sedang itikaf. Ya, atau dia keluar untuk mengantarkan jenazah. Ya. Maka kata para ulama bahwasanya hal seperti ini sunahnya tidak untuk dilakukan. Ya, sunahnya untuk apa? Untuk tidak dilakukan. Artinya jangan kita lakukan. Ya, sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan sunnatu aqal sunnatu alal mu'takifi, yaitu apa yang disunahkan atas orang yang beriktikaf adalah alla ya'uda maridan, tidak menjenguk orang yang sedang sakit, wala yashhada janazatan, ya, dan tidak mengantarkan jenazah, wala yamassa imra'atan, dan juga tidak menyentuh wanita, wala yubashiraha, dan juga tidak bercampur dengannya, wala yakhruja lihajatin, dan tidak keluar untuk sesuatu keperluan, ya, illa lima labudda minhu, kecuali karena sesuatu yang harus dia lakukan, yaitu apa? Yang sangat mendesak. Ya. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, adapun ya misalkan seseorang, ya, dia keluar dari rumahnya untuk membangunkan istrinya untuk salat malam, maka ya ini adalah sesuatu, yaitu apa, termasuk apa, keluar yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan dari Aisyah juga radhiyallahu taala anha bahwasanya Aisyah mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shadda mi'zarahu. Jadi kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, Aisyah mengatakan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan, maka yang Nabi lakukan adalah shadda mi'zarahu. Nabi mengencangkan ikat sarungnya. Ya, berarti apa? Sungguh-sungguh. Wa ahya lailahu, dan Nabi menghidupkan malamnya. Nabi isi dengan salat, isi dengan baca Al-Qur'an, ya, dan ketaatan-ketaatan. Wa ayqadha ahlahu, dan Nabi membangunkan istrinya. Ya, dan Nabi membangunkan istrinya. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, demikianlah di antara yaitu apa? Hal-hal pembatal-pembatal itikaf. Ya, jadi kita ulang pembatal itikaf. Yang pertama adalah dia berniat untuk membatalkan itikaf. Ya, dia berniat untuk membatalkan itikaf. Maka jelas batal itikafnya. Kemudian yang kedua, dia keluar dengan waktu yang lama. Ya, maka ini pun apa? Batal itikafnya. Maka dapat kita simpulkan pembatal-pembatal itikaf itu ada dua, jemaah. Ya, pembatal-pembatal itikaf itu ada dua. Pertama adalah dia berniat untuk membatalkan itikafnya. Jadi kalau sudah berniat, sudah batal. Kedua, ketika dia keluar dengan waktu yang lama, ya, maka jelas batal. Ya. Nah, akan tetapi para ulama merinci lagi poin yang kedua ini. Bahwasanya apa? Ketika seseorang keluar dengan waktu yang lama, nah, ini perlu dirinci. Yang pertama adalah ketika dia keluar hanya sebagian tubuh. Ya, artinya apa? Ya, kepalanya, badan dan kepalanya mungkin di luar masjid, sedangkan badannya, ya, kakinya, ya, maka di dalam masjid. Maka ini tidak membatalkan itikaf sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, bahwasanya Nabi pernah mengeluarkan kepalanya dan Nabi meminta sisir oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini tidak membatalkan itikaf. Kemudian yang kedua adalah ketika keluar seluruh tubuhnya. Ya, keluar seluruh tubuhnya. Nah, ini dirinci menjadi tiga.
Yang pertama adalah dia keluar dalam waktu yang lama. Lama sekali dia keluar dan tidak ada kebutuhan yang mendesak. Maka tadi apa? Batal enggak itikafnya? Batal atau enggak? Naam, yaitu apa? Itikafnya adalah batal. Ya, kenapa? Karena dikeluar dalam waktu yang lama dan tidak akan dan tidak ada kebutuhan yang sangat mendesak. Ya. Kemudian yang kedua, keluar karena ada keperluan yang mendesak. Ya, sebagaimana tadi telah kita sebutkan ya, enggak? Dikategorikan yaitu apa? Keperluan yang mendesak itu adalah engkau beli makanan, ya baik untuk makan sahur atau misalkan untuk berbuka. Dan kita misalkan apa berbuka di rumah kita. Kenapa? Karena di masjid atau di musola di KM-nya atau pengurusnya tidak menyediakan makanan. Maka ini boleh. Dan ini adalah sesuatu hal yang keperluannya mendesak. Sama juga apa? Seseorang misalkan mandi, ya BAB, ya jemur pakaian. Ya maka ini adalah hal yang sangat mendesak. Ya maka ini apa? Tidak batal itikaf dia. Ya tidak batal itikaf. Kemudian yang ketiga adalah keluar karena hajatnya yang tidak mendesak. Ya dia keluar tapi apa? Hajatnya tidak mendesak. Akan tetapi ini berfaedah, bermanfaat. Ya, maka ini apa? Itikafnya tidak batal namun hendaknya dia dihindari. Contohnya apa? Seseorang yang sedang beritikaf lalu dia keluar untuk menziarahi temannya yang sedang sakit atau mengantarkan jenazah, maka ini sunnahnya untuk tidak kita lakukan. Artinya kita tetap di masjid dan kita tidak mengunjungi teman kita yang sedang sakit dan juga kita tidak mengantarkan yaitu apa jenazah kepada pemakaman. Maka inilah merupakan tentang permasalahan yaitu apa pembatal itikaf dan rincian daripada ketika seseorang yang sedang beritikaf dan dia keluar dari masjid. Nah, demikian jemaah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insyaallah besok kembali kita membahas tentang masalah seputar itikaf, yaitu kita masuk kepada adab-adab itikaf. Ya, adab-adab itikaf. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.